Kali ini aku pengen ajak kalian buat makan bingsu di salah satu kafe bingsu terkenal, namanya Solbing. Jadi sebenarnya bingsu itu dijual di kafe-kafe gitu. Nah, ini tuh salah satu brand bingsu terkenal dan kita datang ke kafenya yang ada di lantai 2 ini. Nah, begitu masuk itu tuh udah kelihatan menu-menunya kayaknya enak-enak banget. Jadi ini lagi ada strawberry season dan tempatnya tuh enak banget buat nongkrong. Yuk kita order. Ini yang paling terkenal guys, ini Injolmi, kayak soybean powder. Ternyata mau pesen apa? Yang lagi seasonal apa nih? Strawberry. Talgi. Ini gak bisa? Enggak, lagi. Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku bersama Aulia Rizkiana. Nah, aku tuh pengen ajak kalian makan Solbing. Solbing itu kayak es telernya Korea. Terus, tapi toppingnya tuh macam-macam. Ada buah, ada macam-macam deh pokoknya. Tapi karena sekarang seasonnya tuh musim strawberry, jadi aku pesen yang strawberry atau yang talgi. Yuk, kita cobain. Nih, sendoknya ambil sendiri. Oke. Tisu. Airnya juga refill. Oke. Nah guys, pesanan aku udah dateng. Ini ada cheesecake-nya, terus ada krimnya, terus ini strawberry, selai strawberry. Abis itu tuh dalamnya tuh nanti baru kayak es serut yang dari susu gitu. Terus dikasih kayak susu kental manis buat dituang di atasnya. Ayo kita tuang. Cobain ya. Oke. Masih krimnya nih, belum ada si itunya. Cobain. Enak banget, soalnya strawberry Korea tuh manis banget, terus ditambah ininya enak banget. Nah, ini nih dalamnya tuh kayak es serut gitu. Nih pas digigit taruh di dalam mulut. Lumer banget. Rasanya tuh lumer banget. Enak banget. Jadi segini harganya berapa mbak? 14.500. Kalau dirupiahin sekitar 170.000 rupiah. Makanya berdua, jangan sendirian. Selain mencegah diabetes, juga hemat. Begitu. Strawberry-nya gede banget. Misalnya kalau di Korea, musim strawberry itu jadi murah, tapi nggak murah-murah amat juga sih tahun ini. Tahun lalu tuh murah, 3.000-an tahun lalu. Tahun ini tuh minimal 5.000. Ya, aku kemarin beli, ke tahun ini belum. Ini cheesecake nih. Ini cheese ternyata panjang banget sampai bawah nih. Tong. Cobain apa? Oh no. Oh iya. Ini nih enggak kelihatan. Nih, kita cobain. Aku kepo ini tuh. Cheesecake. Enak banget tapi.
di Korea tuh nggak ada yang bohong. Jalan-jalan sore. Jadi kalau di Korea tuh jalanan pedestriannya tuh enak banget, lebar, luas, dan tidak mungkin ditabrak motor. Bisa saja motor di sini gila. Di video aku yang sebelumnya kan aku pernah jelasin Yusong Spa tuh ada kayak buat rendam kaki gitu kan, ada spa-nya. Nah, ini dia, kita mau ke situ. Nah, ini nih, food spa. Oke, kita ke situ. Sebelah mana? Oh. No alcohol, no cycling. Oke. Okay. Ih, rame. Iya, ada buka. Free wifi zone lagi. Itu bedanya apa? Wash your feet before entering. Rame guys, rame banget. Kita harus cuci kaki dulu sebelum masuk. Kolamnya ada dua guys. Rame tuh. Dingin banget. Di sebelah mana kita? Sini aja. Wah. Ih, panas banget. Sini. Repot dia. Ih, enak. Wah. Rasanya tuh kayak cekit-cekit, kayak kesemutan gitu. Ini guys, jadi sebelumnya tuh ditutup karena corona. Terus sekarang dibuka lagi. Dan itu baru buka sekitar seminggu, dua minggu yang lalu. Ini aku gak bakal tahu kalau Pak Yudi gak ngasih tahu. Jangan kalau kamu ngasih tahu. Kalian akan tutup terus. Jadi guys, aku sudahi dulu video kali ini dan kalian komen aku harus kemana buat video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa ditonton semua videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!